Dengan menahan rasa nyeri di tangan, seorang perempuan asal Kabupaten Maros ini meminta bantuan tim Damkarmat Kota Makassar untuk melepaskan cincin yang membuat jari manisnya membengkak. Proses pelepasan cincin dilakukan di posko damkar di Jalan Pengayoman Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Empat petugas damkar perempuan berusaha melepaskan cincin menggunakan sejumlah peralatan khusus termasuk gerindra kecil. Proses pelepasan cincin membutuhkan waktu cukup lama mengingat cincin terbuat dari emas putih yang materialnya cukup tebal dan berlapis. Seorang ibu dengan tangannya yang sudah bengkak karena dia mencoba untuk melepaskan cincinnya. Jadi dia datang ke sini dengan tangan yang bengkak dan menangis. Setelah itu kita melakukan penanganan dengan menggerinda cincinnya. Karena cincinnya itu tebal dan dua lapis, jadi kita membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 15 menit. Setelah itu cincinnya sudah bisa lepas.